Orang bilang cantik butuh pengorbanan. Tapi apa harus rumit ini? Waduh, bedaknya kemana-mana. Hajim! Ah, jangan khawatir ya. Kami punya kiat-kiat kecantikan baru di video kali ini. Lihat ke sini. Wah, lihat gelang itu. Apa? Benda kuno ini? Ini berat loh, soalnya banyak berliannya. Lucu, tinggal sibak aja rambutku. Kamu suka antingku? Wah, Mamukau, aku ngiri. Nah, lihat nih. Mengesankan kan? Cuma itu, aku punya senyuman sejuta dolar. Sulit dipercaya, ih, ah, aku tahu. Biar Luna tahu. Permata di rambutku. Gimana dengan ini, Luna? Please deh. Hah? Harusnya itu nggak terjadi. Aduh, jatuh. Bikin malu aja. Nah, lihat nih. Wah, apa itu? Jepitin aja permata di rambutmu. Simple. Warnanya juga banyak. Wah, luar biasa. Iya dong. Aku suka gaya ini. Tapi rambutku membosankan. Wah, silau banget di sini. Aku nggak bisa ngeliat mataku. Udah mendingan. Dan selesai. Aku siap pergi. Kamar ini berantakan, menjijikan. Jangan malas-malasan kumpulin baju kotormu dong. Nanti aja ya. Dadah. Apa? Hei, kembali. Padahal cuma bersih-bersih. Ya ampun. Ya udah, aku aja yang bersihin semuanya. Makeup dia setebel apa sih? Gak habis-habis. Semoga gak setiap hari begini. Wow, dia butuh berapa sponsi sebenarnya? Serius? Di bawah sini juga? Semoga sisa ini aja. Punggungku, aku gak sanggup lagi. Baju kotornya juga sekalian deh. Serius? Dia wajib kuomelin pas pulang nanti. Ayo masuk. Waktuku terbuang sia-sia buat bersihin semua ini. Untung ada mesin cuci. Aku tahu cara bersihin spons ini dengan cepat. Masukkan spons make upmu ke ember atau baskom. Taburin 1 sendok bubuk penghilang noda. Lalu tuang air ke dalamnya. Lihat semua gelembungnya sudah mulai beraksi. Begitu sudah terendam, buang airnya. Bilas dengan air bersih sampai deterjennya bersih. Peras-peras dan lihat betapa bersihnya spons ini. Ah, rencanaku beres dan hemat waktu. Oh, hampir lupa. Aku bakal butuh ini. Hah? Ada apa ini? Mickey! Semuanya basah kuyup. Aku berantakan banget. Lihat rambutku dan make upku. Wow, hujannya benar-benar deras. Untungnya aku nggak lupa bawa payung. Oh, nggak adil. Astaga, kamu kenapa? Cuaca buruk ngerusak semuanya. Iya sih. Rambut kamu butuh bantuan tuh. Hei, tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide bagus. Lihat, pengering tangan. Taruh kepalamu di sana. Ini pasti berhasil, percaya deh. Bagus, iya kayak gitu, biarin rambut kamu kering. Astaga, ini beneran bisa ngeringin rambut. Iya kan, aku bilang juga apa. Aku merasa mendingan sekarang.
Wah, Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik. Sofia! Apa? Besok aku jalan sama Brian? Aku serius. Jangan. Kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun. Kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok. Jangan nangis. Ah, coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pakai bawang putih ini deh. Bawang, taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan loh. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Ah, tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sofia! Ah, ada yang bangun tanpa jerawat nih. Wow, triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. Hah, hajim. Masih pilek, Sofia. Kalau butuh sesuatu, bilang aja ya. Kasihan dia. Bibirku juga kasihan. Ih, semuanya rontok gitu. Tapi aku tahu cara benerinnya. Kenapa? Kamu mau madu? Ternyata madu cocok banget buat bibir kering. Gosok aja pakai jarimu. Kulit matinya langsung hilang. Halo, bibir cantik. Trik yang super mudah. Sekarang waktunya pakai lip gloss. Hajim! Pengen ganti warna rambut tapi ogah ke salon. Aku ada solusinya. Semprotin pewarna rambut di sisir, lalu pakai buat ngisi rambutmu. Pewarnanya akan pindah ke rambutmu. Kayak gini. Bisa pakai berbagai warna lagi. Simple banget. Tapi kelihatan keren. Gak usah pakai perawatan mahal. Aku suka. Aku taruh mana sih? Aduh, sponsku rusak. Kotor banget. Ih, harus langsung dibuang. Yuh, jangan diarahin ke mukaku. Ah, gimana kalau coba pakai ini? Bentuknya agak mirip sih. Coba pakai alas bedaku ya. Boleh juga nih. Langsung merata di kulit. Idemu kreatif banget. Tapi ingat, jangan sampai nggak sengaja kemakan ya. Dan tekuk ke kanan, tekuk ke kiri. Ah, rambutku selalu nutupin wajah. Sentuh lantai. Iyo, rambutku kena kotoran di lantai. Jorok banget, aku harus mandi nih. Jadi ketinggalan latihannya deh. Au, apa-apaan sih? Cowok itu nginjak rambutku. Oh, kayaknya Annie punya masalah rambut lagi. Hei Annie, aku ada solusi untukmu. Ikat aja rambutmu ke belakang kayak gini. Itu manis banget, tapi aku nggak tahu caranya. Ajarin dong. Ya, tentu. Pertama, tarik rambutmu ke belakang. Lalu, pisahin sebagian kecil kayak gini, dan... Dia lagi ngapain sih di belakang sana? Lalu, putar seperti ini. Dan sekali lagi biar kenceng. Beres, tinggal dirapihin. Kencengin dikit dan kamu siap bereaksi. Ya ampun, makasih banget, Ava. Yes, rambutku nggak kemana-mana lagi. Siap diuji, siapa takut. Dan sentuh lantai hanya dengan tanganku, gak sama rambutku. Wow, makasih, Ava. Ayo latihan lagi. Ini kuasku dan pensilku. Oke, aku siap. Duduklah.
Ah, bagus. Aku udah nunggu-nunggu ini. Senang dengernya. Kita mulai dengan bedak serbuk ringan. Kamu bakal keren. Terus apa? Warna eyeshadow ini keren buat kamu. Jangan gerak, diam. Cocok banget buat kamu. Wah, kita butuh maskara. Oke, terus bikin bibir itu mencolok. Aku suka produk ini. Gak mau keluar. Aku tahu ini masih ada isinya. Yah, nyebelin. Oh, aku suka acara ini. Ramennya enak. Chris, bikin aku ketawa lepas. Aku yakin tadi ada garpu. Ini bisa bantu. Taruh tiup di antara dua gigi garpu. Lalu dorong ke atas. Isinya akan keluar. Tak akan ada yang terbuang. Taruh ke dalam wadah. Aku gak butuh ini lagi. Pemakaian jadi lebih mudah. Gak perlu susah payah mencet tiup. Dan pakai kuas make up buat ngolesin. Harusnya kepikiran lebih awal. Keren banget. Kayaknya kita udah beres. Wow. Gimana menurutmu? Wah, aku cantik banget. Kamu berbakat banget. Makasih. Bagian ini seru banget. Kamu pasti suka. Mereka tuh punya misi. Bacain aja untukku. Pasti romantis banget. Bisa bareng kamu itu indah. Aku bahagia banget. Aku gak pernah sesenang ini. Kamu melengkapiku. Perasaan kita sama. Aku gak bisa tanpamu. Wow, pasti indah banget. Luna, kamu gak apa-apa? Kopiku habis. Aku isi dulu ya. Aku segera kembali. Berapa padang rumput yang bisa kita lewati? Alex, dia kemana? Pasti enak banget. Oh, di sini. Aku bisa menatapmu seharian. Kamu itu super sempurna. Pas bikin kopi aja kamu terlihat indah. Hatiku berdebar setiap ada di dekatmu. Hah? Kamu ngomong apa? Luna, bangun. Duh! Maafin aku. Kamu numpahin kopi ke pakaianku. Lihat nih. Aku gak sengaja. Sini, aku bantu. Aku tahu harus apa. Kita gambar garis luar di sekitar noda kopi. Ih, geli. Jangan gerak, aku lagi konsentrasi. Dikit lagi. Nah, gimana menurutmu? Wow, aku suka. Aku gitu loh. Bukan masalah besar. Aku punya kaos favorit baru. Makasih. Aku bisa numpahin lebih banyak kalau kamu mau. Halo, silakan gantung jaketmu di sana. Lalu ini untuk... Ya ampun, maaf, tapi tanganmu parah. Aduh, tanganku kering banget. Aku malu banget. Gimana kalau aku dilamar malam ini? Tanganku gak boleh dibiarin kayak gini. Aku harus cari solusi nih. Nah, sarung tangan. Ini solusi paling gampang. Silakan, mejamu ada di sana. Phew, aku gugup banget, deg-degan. Kamu udah sampai? Wow, kamu cantik banget. Aku udah beliin minuman loh. Sini, biar ku lepasin sarung tanganmu. Tenang, gak apa-apa, tanganku lagi dingin. Tapi, aku mau megang tanganmu. Gawat, sarung tanganku kelepas. Oh, tanganmu kenapa? Oke, oke. Gak apa-apa kalau gak mau dipegang. Jangan khawatir. Kulit kita emang kadang kering. Hei, aku punya solusinya. Lihat tuh di sana. Ada lidah buaya. Emang pakai lidah buaya bisa? Oke, boleh deh aku coba. Pertama, aku harus motong lidah buaya. Abis itu, tambahin madu. Madu dan lidah buaya punya sifat penyembuh yang ampuh. Habis itu, tinggal diulek sampai menyatu. Satisfying banget, kan? Daging lidah buaya harus sampai nyampur. Sekarang tinggal digosok ke tangan. Wah,
Wow, tanganku jadi jauh lebih lembut. Sekarang kamu boleh pegang tanganku lagi. Dengan senang hati. Bentar, aku harus ambil sesuatu nih. Ya ampun, beneran? Seharusnya ada di sini. Fiuh, aku agak kepanasan. Ya, sekarang kita udah sama-sama siap. Ah, pestanya asik banget. Aku bisa joget sampai besok rasanya. Tapi udah waktunya ngapus make up. Yah, abis lagi. Tapi aku harus nyuci muka nih. Gimana kalau pakai air keran aja? Hah, aku jadi kayak monster. Cepat hapus mata rakun ini. Pakai apa ya? Ini dia. Paselin ini bisa ngapus make upmu. Cukup oles ke semua riasan. Bahkan bekas maskara bisa hilang. Setelah itu, gunakan handuk lembut untuk menyeka semuanya. Yap, pelan-pelan aja. Fiuh, kembali ke diriku yang cantik alami. Aku suka melukis, rasanya tenang dan menakjubkan. Terus pakai warna pink terang ini, cantik banget. Wah, ada pesen tuh, coba lihat. Wah, pesta pelangi, astaga, keren. Oke, harus nyari pakaian yang pas nih. Ups, kuasnya. Oke, lemariku, kamu punya baju apa untukku? Payah, gak ada yang berwarna sama sekali. Yah, aku mesti gimana sekarang? Aku harus kayak pelangi. Bentar, catku kan penuh warna. Pasti aku bisa bikin sesuatu pakai itu. Aku emang jenius. Saatnya jadiin diriku pelangi. Aku butuh beberapa cat dan beberapa kuas. Pakai aja dua warna sekaligus. Nah, bubuhin warna ini ke mataku. Saatnya ganti warna dan ke bagian bawah. Bagus banget. Tapi ini pesta pelangi. Aku butuh warna lagi. Aku butuh kuas besar untuk bagian ini. Oke, warnanya udah ada di kuas ini. Siap dipakai. Ini dia, ke bibirku. Oke, berikutnya maskara hijau. Serunya. Harus dipastiin warnanya benar-benar nempel di bulu mataku. Aku tahu, aku butuh warna alis. Oren aja deh. Alisnya bisa tetap dibentuk juga. Ada kemajuan nih. Ini dia. Dikit lagi. Beres. Dan dikit aja lagi. Astaga, bintik-bintik biru ini gemes banget. Andai aku bisa selalu punya bintik biru ini. Oke, akhirnya makeup pelangiku beres. Hah? Apa tuh? Lihat semua cahaya itu. Wah, pesta pelangi. Sesat lagi. Wah, makeupmu luar biasa. Kamu pakai sendiri? Serunya, pilihan pas untuk pesta pelangi. Lihat tuh, dia bengong di situ. Dia bahkan gak sadar aku ada. Lihat betapa pintarnya dia. Aku cinta dia, banget. Itu pacarnya ya? Hey. Apa sih yang dia lihat dari cewek itu? Banyak kayaknya. Aku gak akan bisa kayak gitu. Hai, Beb. Idih, kenapa aku bisa di antara mereka sih? Setidaknya deket sama cinta aku. Sayangnya aku bagai tak kasat mata aja. Hai, cantik. Ini untuk dia seorang. Kasih ke dia ya. Hah? Ke dia, oke? Cepet ya. Emangnya aku kurirmu ya? Lagian kirim pesan apaan sih? Seriusan nih. Aku gak mau kasih ini ke dia. Nyebelin. Nih. Apa? Oh, dia ngirimin aku ciuman ya? Mwah, balik untukmu. Sekolah tuh berat banget tau. Capek deh hidup kayak gini. Kamu cantik banget. Enggak, kamu seksi. Sungguh melelahkan. Apa aku bisa seperti cewek-cewek cantik itu? Dengan bibir merokok? Mungkin bisa aja dengan caraku sendiri? Kayaknya rambutku harus lebih bervolume. Bagusnya mulai dari lipstik. Pakai yang banyak deh. Cakep. Sekarang buat cap bibir cantik. Bibirku setipis itu ya?
kenapa sial melulu sih? Lipstik payah. Nyebelin banget. Gak tahan sama rambut terurai gini. Sebentar. Mungkin ini bisa dipakai di bibir? Biar darah mengalir ke bibir. Yoi, mulai kelihatan mereka. Dan tinggal tunggu. Oke, udah cukup. Itu dia yang ditunggu. Tebal dan segar. Jauh beda dengan bibir tipis jelek. Sempurna, aku jadi lebih percaya diri. Mereka lagi. Emang selucu apa sih? Yowes lah. Mari kita samakan skor. Hah? Apa ini? Wah, dia kirim ciuman. Sampai nanti, Beb. Wow, dia anak baru. Hey, sini kertasnya. Enggak, Beb, aku cinta kamu. Aku harus betulin make up. Alisku bisa lebih baik. Untung ada pensil alis. Aduh, aku harus ke kelas. Gak boleh telat lagi. Hai, apa kabar? Wah, kamu harus lihat Gabby. Kenapa sih dia? Ups, hati-hati. Bukuku. Gak apa-apa, sini ku bantu. Ini dia. Kabur! Oke, itu aneh. Apa ada yang nyelip di gigiku? Kayaknya enggak. Hei, semua. Lihat nih. Kayak ada dua ulet di wajahmu. Itu enggak sopan. Sorry, kayaknya aku salah kelas. Tenang, pertunjukan sudah usai. Mana Gabby? Itu dia, buruan. Sorry, kamu enggak akan percaya kejadiannya. Tampilanmu menarik. Lihat ini nih. Astaga, alisku raksasa. Sini ku bantu. Bikin garis zigzag di alismu. Lalu tarik garis luarnya. Kamu bisa mulai mengisinya. Alis jadi terkesan lebih penuh. Lalu pakai kuas alis biar bulunya rapi. Juga biar bulu tetap di tempat. Nah, itu lebih baik. Gimana menurutmu? Kelihatan natural. Wah, makasih. Jangan liatin aku. Kayaknya ada yang butuh bantuan kita. Sini ku beresin. Ini nggak sulit kan? Toh cuma lipstik. Oles yang rapi dan pelan. Kok orang mudah aja pakai ini? Ini nggak berhasil. Percuma. Bibir oke kayak biasanya. Wah, kerennya dia. Kayaknya aku butuh masukan. Hai, Gabby. Ada sesuatu di wajahmu. Ambil nih. Makasih. Lipstik itu mudah kok. Lihat nih. Ambil warna favoritmu. Lalu tarik garis turun dari tengah bibirmu. Lalu kecapin kedua bibirmu. Yang bener aja. Percayalah, akuin aja kamu terkesan. Wah, luar biasa. Semoga berhasil. Tarik garis, kecapin kedua bibir. Cukup. Serunya. Wah, berhasil. Bagus. Dia bilang kepada pria itu dia butuh pendamping ke pesta dansa. Wah, buku ini bikin bosan. Ayahnya. Astaga, guru kita tertidur. Aku gak mau kapur itu. Yes, bu guru benar-benar tidur. Kesempatan buat betulin make up. Cuma tacap sedikit. Dia ketangkap basah. Hah, kok mendadak ada raksasa di belakangku? Oh, hai. Berikan make up itu. Bikin senewun aja. Susah juga kalau dia sita make upmu. Tapi lihat, aku ada rahasia.
Betul, minumanku ada bedaknya. Ambil gelas minuman kosong dan balik. Oles lem di atasnya. Bagus, terus pilihan bedakku. Taruh di atas lem dan tunggu sampai kering. Tara, make up tersembunyi di bawah gelasku. Tutupnya juga kupasang biar sempurna. Tapi belum selesai. Apalah artinya bedak tanpa kuas? Potong sedotan di tepinya dan selipin kuasnya. Lalu tambah sedotan lagi buat nyamarin. Siap deh buat dimasukin tutupnya. Wah, luar biasa. Kuas langsung keluar kapan saja aku butuh. Saatnya nuntasin tacapku. Tunggu. Ada apa di belakang sana? Lebih baik ku cek aja. Kalau minum sih gak masalah. Tinggal beresin tugas ini, terus makan siang. Wah, Annie cantik banget. Wow, Annie, rambut keritingmu cantik. Makasih, cuma pengen coba gaya baru. Oh, rambut Annie spektakuler. Annie, penampilan ini pas banget buatmu. Ah, stop, gak usah ngerayu deh. Rambutku lurus-lurus aja nih, bosan. Hey, pulpen ini pasti bisa ngerubah rambutku. Cukup gulung rambutku dan tunggu sebentar. Tara! Kayaknya nggak berhasil. Yah, kecewa lagi dah. Ah, mendingan balik ngerjain tugas. Oke, aku tulis jawabannya. Yah, pulpenku macet. Kutiup aja, semoga bisa. Hey, kamu punya pulpen cadangan? Wah, maaf, cuma ini satu-satunya. Ava, pinjem pulpen dong. Wah, kok kamu sedih? Kesel sama rambutku yang gini-gini aja. Oh, cuma itu. Aku bisa bantu kok. Lihat, pertama cukup ambil sebagian rambutmu. Gunakan dua jari dan gulung rambut pada jarimu. Lalu ujungnya dimasukin. Terus tarik ke bawah supaya erat. Wah, gampang. Gak sabar lihat hasilnya. Stop, jangan dibuka dulu. Harus tunggu seenggaknya semenit. Oke, waktunya menghitung mundur. Oke, sekarang buka deh. Wow, jadi keriting beneran. Kini aku bisa ngeriting semua rambutku. Ava, keritingnya pas banget sama kamu. Makasih, Annie. Ini semua berkat kamu. Sama-sama, Ava. Nah, sekarang PDKT lagi. Heh, dia kemana? Oh, seriusan deh. Nyebelin banget. Rambutnya kan cantik karena aku. Perhatian anak-anak, ini nanti ada di ujian. Aku benci matematika. Bu guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Mana ya? Matematika itu seru ya. Mana sih? Dapat! Ashley? Hai, ngapain kamu? Saya gak ngapa-ngapain. Ibu awasin loh. Yoh, nyaris. Aku harus cepat. Gak, bukan itu. Aha, gak ada yang curiga. Ashley! Taruh tanganmu di meja. Baiklah, senang. Jangan macem-macem lagi. Wah, dia pemarah banget. Tapi dia nggak komentar tentang kakiku. Untung aku ikut yoga. Hampir nyampe, sulit juga. Aduh, lagi Ashley. Terusin. Oke. Nyaris. Setidaknya aku punya make up. Bentar. Tempat pensil ini ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Ambil tutup dan pensilnya. Olesin lem di ujung pensil kecil. Lalu pasang pensil di tutupnya. Ulangi dengan semua pensil. Lakuin sampai tutup penuh. Terus taruh makeupmu di wadah. Pilih makeup yang penting aja. Lalu pasang tutupnya. Jadilah wadah makeup tersembunyi. Gak bakal ada yang tahu.
Heh, itu make up ya? Yang kubutuhin ada di sini semua. Pas banget buat tacap cepat. Cukup cerdik kan? Aku suka ide itu. Hei, apa-apaan? Di mana kamu? Sorry, aku dalam perjalanan sekarang. Oh tidak, lihat semua warna itu. Bajuku putih semua. Mustahil aku dibolehin masuk. Aduh, ups, ini enggak banget. Tunggu, itu kamu yang di situ. Hei, kamu bisa lihat aku? Aku harus buruan lakuin sesuatu. Apa ada tempat sembunyi? Oh, tempat sampah. Ini terparah. Tapi nggak ada pilihan lain. Oke, aku datang. Langsung ke tempat sampah. Hah, kayaknya aku keliru. Yuh, nyaris aja. Dia nyaris ngelihat aku. Bleh, jijik banget di sini. Apa-apaan nih? Hah, karir seniku resmi berakhir. Hah, apa isinya? Yang benar, glitter. Oke, ada piring dan sekarang tinggal tuang glitter di atasnya. Warna merahnya cantik. Tinggal bikin garis dari ini. Lanjut, glitter emas. Tuang aja semua. Hijau untuk warna ketiga keren banget. Lalu sisanya semua. Saatnya neken tanganku ke semua glitter ini. Wah, lihat tuh. Berkilau banget. Bener-bener bersinar. Oke, ayo keluar dari bak sampah ini. Ih, lalu tanganku. Yeay, kacamata seru akan melengkapi tampilanku. Saatnya ke pesta. Terutama karena aku udah terlambat. Beb, sorry, lama banget ya. Aku gak percaya aku disuruh nunggu lama banget di sini. Ih, tapi lihat kaosku. Aku bikin sendiri loh. Kamu bikin itu? Mengesankan. Hey, kita siap masuk ke pesta nih. Coba aku lihat kalian berdua. Oke, masuk. Bukunya makin lama makin seru nih. Oh, ada chat. 10 menit, aku harus siap-siap. Tas make upku kemana? Boleh dari parfum dulu aja deh. Wangi deh kayak mawar. Apalagi ya, lipstick. Ah, kayaknya sulit. Tapi kan ada gigi. Gak bisa, ayo dong. Pelan-pelan, tapi pasti. Oke, sedikit lagi. Kenapa susah banget sih? Udah cukup belum? Cukup dari mana? Aku kayak badut. Pasti ada cara yang lebih mudah. Oh, mungkin bisa pakai benang gigi ini. Aku tahu solusinya. Gosok benang gigimu ke lipstik. Pastiin semuanya terlapisi. Kemudian tekan ke bibir. Pertama bikin bentuk X di tengah bibir. Lalu lanjut ke garis luar bibir. Terus lanjutin di bibir bawah. Abis itu isi aja pakai lipstik. Wow, lihat bibirku. Hai, kabarmu gimana? Kamu cantik banget. Aku bawain sesuatu nih. Makasih. Tekuk, lalu tahan. Rasakan peregangannya. Ke samping. Duh, aku butuh teman olahraga baru. Keringatku keluar semua. Iya, aku tahu kok. Aku jadi pusing. Alex, kamu gak apa-apa? Suara siapa itu? Aku di mana? Gara-gara aku ya? Oh, aku butuh deodoran baru. Aku tahu. Siapin spons eksfoliasi dan air. Sekarang ambil sabun. Gosok sponsmu ke sabun. Ayo mulai scrubbing. Terus ambil lempeng bentonit dan tambahin air lemon. Aduk-aduk. Setelah lempungnya lembut, waktunya kita mulai. Ratakan ke ketiakmu pakai kuas. Tunggu kering dulu, warnanya menarik juga ya. Lalu pakai spons untuk bersihin. Baunya segar. Siap olahraga lagi? Jangan mendekat, oke? Aku udah bawa pengharum ruangan. Udah gak apa-apa kok, lihat. Biar aku yang bauin sendiri. Oke, aku percaya. Ayo kita lanjut.
pasti aku yang bakal menang. Rambutku cantik banget. Semoga beruntung ya. Dih, gak sopan. Aku cocok banget pakai gaun ini. Wow, seleranya jelek banget. Dia gak bakal bisa dandan kalau kuas makeupnya hilang. Kasian deh, dia bakal tampil seadanya. Gaunmu cantik. Aku anggap itu pujian. Kuas makeupku kemana? Perasaan tadi ku taruh di sini semua. Gawat, aku dandan pakai apa nih? Sikat gigi, mungkin bisa. Siapin palet warna dan segelas air. Ambil sikat gigi bersih dan celup ke air. Lalu lanjut ke makeup. Jentikan bulu sikatnya supaya makeupnya terpercik ke wajahmu. Tenang aja, kami jamin bakal cakep kok. Pakai warna beda supaya efeknya makin kece. Bersihkan sisanya dan eyeshadow indah siap di mata. Halo cantik. Tuan dan Nyonya, selamat datang. Mari mulai pertunjukannya. Aku kurang yakin. Aku kehabisan kata-kata. Dia idamanku. Penampilannya hebat. Kok bisa? Kalian baik banget. Cepat, kita selfie sebelum pelajaran dimulai. Lana, matamu kenapa? Hah? Kok make upku berantakan? Padahal aku barusan dandan. Aduh, gimana nih? Menggosoknya malah makin parah. Kurasa aku gak bawa make up. Tapi mungkin Stabilo ini bisa membantu. Kenapa tidak terpikir? Kalau make upmu luntur, Stabilo bisa mengatasinya. Hanya beberapa kali oles, noda luntur langsung hilang. Bukannya Stabilo berwarna? Nah, akan kuberitahu. Sebenarnya aku sudah mengubah Stabilo ini. Mulai dengan air hangat di dalam mangkuk. Lalu ambil Stabilo, lepas ujungnya dan keluarkan isinya. Masukkan keduanya ke dalam air. Rendam hingga warnanya keluar. Kemudian, ambil keduanya dan rendam dalam cairan penghapus make up. Selesai! Setelah itu, masukkan kembali ujung Stabilo dan isinya. Jangan lupa ditutup. Dan selesai! Mau coba? Oh, emangnya boleh? Nah, kita lanjutkan nanti. Kelas sudah dimulai. Tinggal nyelesain catatan ini. Oh, pelajaran udah selesai. Lihat ke sini. Kucing konyol banget, aku suka. Dia harusnya ngelihat aku tuh. Hah? Dasar kutu buku. Kutu buku? Ya, siapa tahu dia suka. Lihat, aku pintar loh. Apaan tuh? Dia nunjukin aku buku. Ya, aku gak suka buku. Buku itu konyol. Buku konyol? Gak ada yang berhasil. Oke, cukup. Aku sekarang mau nyobain yang lain. Bahasa sederhana yang dia pahami. Nah. Astaga, dia lagi masuk. Gak. Bukti harus diumpetin. Aku lagi gak ngapa-ngapain. Kucing, aku suka. Wah, lihat siapa yang duduk di sampingku. Hey, apa kabar? Apa yang dia punya dan aku enggak? Kok dia diperhatiin semua cowok? Sungguh, aku tahu, rambutnya. Tapi rambutku enggak sepanjang punya dia, enggak ada jepit cantik lagi. Tunggu, mungkin ada cara yang bisa ku coba? Sorry ballpoint kalau kamu terpaksa ku bongkar. Oke, aku oles sedikit lem tembak di ujung pegasnya. Terus aku tempelin bandul kecil, ini dia. Semua udah dilem dan takkan kemana-mana. Nah, selipin aja ke dalam rambutku kayak gini. Tambah di beberapa tempat lagi juga. Bisa pas terpasang, rapi dan mudah. Yes, ini berhasil sesuai harapanku. Oke, permisi. Hai. Hah? Wah, kamu lain banget. Aku suka. Wah, hiasan bagus. Apa-apaan? Apa dia nggak ngeliat kupu-kupuku? Terserah, aku kan nggak suka kucing. Wow, lihat semua pakaian ini. Seru banget. Aku mulai dari sini. Wow, cantik semua. Oh, wow. Banyak barang lucu. Tas ini manis banget. Wah, itu unicorn ya?
Oh, elegan sekali. Aku mau. Lihat deh, aku pasti keren pakai ini. Aku girang banget. Segepok uang, semuanya milikku. Hah? Semangat banget, ingin menari di atas pelangi. Duh, kalau begini berharap ada satpam. Maaf ya. Hei, yang lagi nari. Hei, udahan narinya. Maaf, perlu bantuan. Bantuan medis mungkin? Baik-baik aja kok, aku cuma suka overall unicorn. Terus ngapain nari-nari? Label harganya hilang. Berapa? Gak cukup uangnya. Cuma ada segini. Ya, gak cukup. Waduh, memalukan. Ya udah, makasih. Bener-bener. Aku pengen banget overall itu. Yowes, pulang aja deh. Oh, dia tampak sedih. Jadi gak enak. Hey, hah? Mungkin aku bisa bantu. Tunggu sebentar ya. Harus sering bersih-bersih. Jijik banget. Kamu boleh ambil ini? Beneran, gini doang. Emang kenapa? Kukira kamu suka. Tunggu, aku ambil deh. Tuh kan, bener. Senang berbisnis denganmu. Aku punya ide bagus. Saatnya untuk makeover. Celup tisu ke dalam lem, lalu tekan dan tempel di dahi. Aku ingin buat lingkaran. Dan tunggu sampai lem kering. Ini akan diam di tempatnya. Sekarang perlu tanduk unicorn. Tempelkan tanduknya di tisu. Tapi ini belum selesai. Aku perlu make up. Pakai warna biru muda. Mulai dari mata. Buat garis tipis sepanjang kelopak. Lalu warnai bagian atas kelopak dengan pink cerah. Ikuti aja lengkungan kelopaknya. Cakep kan? Masih ada lagi. Oles eyeshadow perlahan. Jangan oleskan di bawah garis pink. Tapi aku ingin menutup alis. Lakukan yang sama di mata satunya. Aku cinta warna ini. Nah, untuk pipinya, waktunya tukar kuas. Kasih make up di sepanjang garis rambut. Tambahkan contouring di hidung. Dan juga tulang pipi. Lalu sapukan juga di leher dan dagu. Sekali lagi, tak perlu tebal. Aku ingin jadi indah. Ini baru make up dasarnya. Oke, seperti habis terbakar matahari, tapi percaya deh. Lanjut dengan warna yang netral. Coklat muda ini pas banget. Pakai ini untuk mewarnai tisu, agar warnanya menyatu. Aku ingin mirip warna kulit, dan kembali ke biru. Pakai ini di bibir. Andai aku punya lipstik warna ini, mencolok sekali. Perlahan aja, suka banget. Ini melengkapi seluruh penampilan. Nggak sabar. Saatnya untuk glitter. Setiap unicorn harus berkilau. Sapukan ke leher. Ini bikin jadi tambah keren. Dan juga seru. Terus hingga ke tepi make up warna pink. Dan pakai glitter perak untuk pipi. Ikuti aja garis alami wajah. Lalu sapukan juga ke dagu. Agak lama sih, tapi akan sepadan hasilnya. Hidung jangan sampai terlewat, dahi juga. Tanduknya juga dicat. Terakhir di bagian atas dada. Ada satu lagi. Rambutku harus ditata. Gimana menurutmu? Bulu mata palsu melengkapi penampilan. Keren banget. Rasanya seperti unicorn. Makasih ya. Apa? Kamu kayak unicorn beneran? Semuanya tampak wow. Aku harap kamu pasti bilang gitu. Tiba-tiba aku jadi kepikiran. Aku perlu makeover juga. Hampir beres. Nah, terus apa? Iya, rambutku harus dirapiin. Pakai ikal bagus nih. Tinggal ditunggu aja. Kayaknya udah cukup. Apa? Mana ikalnya? Kok nggak bisa sih? Kenapa sih ini? Kabelnya. Hah, kamu gigit? Kenapa? Aku nggak bisa betulin. Kok selalu gini nasibku? Aku nggak bakal punya ikal. Ada apa, sayang? Kamu kenapa? Catok rambutku mati. Lihat. Mungkin mama bisa bantu? Mama cuma butuh sisir. Apa? Aku mau ikal, ma.
Pertama, ambil sedikit rambut, lalu balutin di sisir. Yang erat dan rapi ya. Kita butuh panas, jadi pakai hair dryer aja. Terus, lepas rambutnya. Astaga! Terusin, mah! Gampang! Ini pas buat kamu. Ini untaian terakhir. Oke, cukup. Gimana? Sempurna! Makasih, mah! Sama-sama. Selamat bersenang-senang. Aku duduk mana ya? Meja itu kayaknya bagus. Gak, jangan duduk di sana. Harus cepat nih. Minggir! Geser kutu buku. Itu mejaku. Aku udah di sini duluan. Cari tempat duduk lain aja. Yang bener aja. Oke, ayo siapa yang menang? Serang aku. Kamu bakal tumbang. Batu, kertas, gunting, ayo. Oke. Aku menang. Sorry, pecundang. Ashley emang paling nyebelin. Mau nangis ya? Ini meja ideal. Pas di samping map. Ambil map dan potong tutup belakangnya. Olesin map dengan lem. Pastiin dioles sepanjang map. Balikin map ke samping. Dan tempel map yang udah dipotong. Ulang dengan beberapa map lagi. Lalu tempel separuh map lain di ujungnya. Ini ide hebat. Persediaan makeup rahasiaku. Semua yang kuperlukan ada di sini. Cuma butuh sedikit kreativitas, aku harus duduk di sini. Aku harus cantik di kelas, dan aku udah cantik. Astaga, kok bisa? Ngiri ya? Astaga, itu make up ya? Mana kacamataku? Aku nyari ballpoint ini. Kukira tadi, lupakan. Aku suka eyeshadow ini, imut banget. Aku ngantuk banget. Lebih baik aku siap-siap. Hey. Kirain kamu hantu. Gak lucu. Kamu pucat banget. Biarin, aku capek banget. Coba aku bantu dia. Pasti ada sesuatu yang bisa dia pakai. Aha, ini bisa berguna. Oh, lihat dia. Hey, bangun. Apalagi? Coba pakai ini. Lem. Wah, baik banget. Tuang aja. Oke, tapi aku tahu ini lem. Hah? Apaan nih? Ini make up. Kok ajaib banget? Pakai ini nih. Pakai itu biar gak kelihatan pucat. Oke, tapi aku bingung banget. Ambil botol lem kosong, bersihin dan lepas tutupnya. Ambil foundation favoritmu dan tuang ke dalam botol lem. Setelah beres, pasang tutupnya. Persediaan foundation darurat. Aku paham, makasih. Gak masalah. Jauh lebih baik. Gimana tampilanku? Cantik? Ini dia. Kenapa kapal ini tenggelam terus sih? Mereka berdua harusnya bersama. Semua tisuku sampai habis. Untung masih ada sekotak lagi. Apa aku bisa ketemu cowok kayak dia? Ya ampun, jadi berantakan semua gini. Aku harus cari solusi dulu. Karet gelangku, kalau dua kotak ini disatuin, tempat sampahku langsung tersedia.
beres. Oke, sampai mana tadi? Oh, nangis terseduh-seduh. Aku baru ingat. 25, 26, 27, 28. Oke, cukup sisirannya. Sekarang waktunya ngeriting. Semprot-semprot dulu sambil nunggu panas. Yuk, kita mulai. Pasti bagus. Atau gagal? Coba gue biarin lebih lama dikit deh. Hasilnya? Ya ampun. Alat ini gak panas sama sekali. Aku nyerah. Oh. Sofia, rambutku. Maaf, aku gak sengaja. Cius. Tapi lihat keriting sempurna ini. Bisa sedot sisanya juga. Kamu yakin bakalan bisa sama? Wow. Keren banget sih ini. Ngapain repot-repot pakai pengeriting rambut lagi? Aku kayak baru dari salon. Makasih. Sekarang waktunya ngopi-ngopi cantik.